Halo guys, kembali lagi bersama saya di sini Cosmofis. Ya guys, jadi pada video kali ini saya bakal main Free Fire guys. Ya, saya bakal main Free Fire lagi ya. Jadi maaf karena hampir seminggu ini saya nggak upload ya, karena lebaran coy. Jadi saya libur dulu ya uploadnya. Oke. Jadi kalau kalian nunggu video Rebellion, maksud saya kode gelapnya nanti kalau ada saya kasih tahu ya guys. Oke. Ya, ini saya baru udah lama nggak main Free Fire di upload ke YouTube. Terakhir 1 tahun itu guys, upload ke YouTube. Saya bermain lagi klasik ya. Kalau yang mabar bisa add saya. Nanti saya namanya Reventeus ya. Nanti ada nanti di kairan. Oke. Bisa lihat di sini ada. Kita lihat ada bom enggak? Oke, enggak ada. Kita bakal langsung ke atas. Oke, enggak ada musuh, guys. Cari senjata AR dulu ya. Yang XM8 atau Scar gitu ya. M60 kurang worth it sih menurut saya. Dan kita juga pakai senjata cara tepat ya, shotgun yang depannya kecil coy, yang gede lagi. Mungkin ini paling nggak diambilin guys. Ada. Oke, dapat main banyak. Tuh shotgunnya habis guys. Gila sih. Oke. Karena kurang stabil aja gitu. Oke, kita ganti Scar ini. Kita pasangin dulu. Kita pasang jebakannya dulu karena disini ya, di sekitaran kita pasang di sini. Ya, lalu kita juga pasang di sini biar nanti kalau lewat jeder gitu guys. Kita langsung siap shotgun ya guys. Kritis guys, kritis. Kita berhasil. Kita kalau mau sembunyi di sini ya. Ada. Kita langsung siap-siap aja. Tunggu, pintar guys. Silam aja. Oke.
udah mati guys. Kenalan mal. Haha. Dan mal memang berguna. Oke Groza. Groza tekan coy. Isinya apa dulu? Aduh. Sekarang kita buang aja. Oke. Langsung kita pakai replika yang kecil ini. Kita pakai aja. Oke. Oh, ada sepal. Skip busy. Tadi kita menang landmill ya. Yang kepalanya oke headshot sip mantap. Aduh suara guys, saya lupa aduh saya lupa lupa guys aduh saya ini pakai karakter Kelly guys. Aduh, saya lupa guys. Waduh, mati guys. Aduh. Oke dah. Gak apa-apa lah, kita udah 5 besar, mantap coy. Oke guys, mungkin kedepannya saya bakal main Free Fire lagi. Semoga boleh ya. Ya, kita berhasil kill 3 coy. Aduh, bentar lagi coy. Ya guys, mungkin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like sebanyak-banyaknya. Dan kalau video Free Fire ini bisa tembus 70 view ya, atau 70-80 penontonan gitu dalam waktu 3-5 harian lah, antara seminggu, saya bakal buatin video lagi ya guys kalau banyak view. Dan like guys, biar saya nanti buat video ini guys, jadi konten di channel saya bertambah ya, Free Fire coy. Oke ya, jadi mungkin kalau kalian suka dengan video saya, kalian bisa like subscribe ya guys. Oke, ini video dari saya. See ya.